Masih ingat saya? Ingat. Siapa? Senarter. Hah? Senarto. Senarto? Iya. Jadi kayaknya nih dia lupa semua gitu loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, ini kita lagi jalan. Tak terduga kita bertemu dengan Zainal. Zainal ini adalah ODGJ yang pernah kita bantu yang di Banten Lama. Nah, ya, teman-teman, ini secara kebetulan dua ODGJ sekaligus kita temukan. Coba sekarang kita kenalan dulu ya. Ini siapa namanya? Salam dulu. Rahmat. Tadi Zainal. Bukan. Yang benar siapa namanya? Rahmat Saiful. Tadi ngomongnya Zainal. Bukan. Coba yang benar lagi. Siapa? Rahmat Saiful. Rahmat Saiful. Ya. Umurnya berapa? Umur 40. Huh? Katanya umurnya 40. Dan hingga sekarang keluarga belum terkonfirmasi. Nah, hari ini kita bertemu kembali, kita dipertemukan kembali. Nanti kita coba kulik lebih dalam. Mudah-mudahan di pertemuan yang kedua ini kita mendapatkan jawaban yang bisa menjadi pegangan agar Zainal bisa bertemu dengan keluarga. Yuk, sekarang langsung kita dekati aja Zainal. Mudah-mudahan dia masih mengenali kita. Emangnya? Lapa iya, Dek? Mas? Mana, Bu? Oh, gitu ya. Ternyata Zainalnya udah jalan. Halo, Zainal. Siapa, Pak? Masih ingat saya? Ingat. Siapa? Senarter. Hah? Senarto. Senarto? Iya. Jadi kita ketika saya tanya siapa, dia jawab Senarto. Senarto siapa? Gak tahu, Pak. Gak tahu? Iya. Zainal, kamu kok jauh banget jalan ini? Iya. Tadinya di sana, di mana? Gak tahu, Pak. Enggak, tadinya di mana? Di Banten? Banten. Banten Lama? Iya. Iya kan? Udah makan belum? Belum. Belum. Yuk kita makan ke sana ya? Mau makan sana? Mau. Ya, nah, sini. Ya, sini. Makan. Kita duduk situ ya. Kamu kemana aja? Tahu. Ah, nggak tahu. Jalan-jalan terus. Ya. Pernah mandi nggak? Pernah. Hah? Kapan? Di mana mandinya? Hah? Di mana mandinya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kita di situ aja ya. Nurut, alhamdulillah. Sana aja ya. Kita tunggu diambil tas dulu ya, sebentar. Tunggu ambil tas dulu. Tunggu Zainal. Ya, sini. Duduk situ? Iya, Pak. Nah. Makan ya? Iya. Ya, cuci tangannya ya. Cuci tangan dong. Gosok. Nah, udah. Minum. Thank you.
Kenapa? Eh, sini dulu. Jangan pergi dulu. Ini nasinya belum dihabisin. Habisin dulu. Mau ngerokok enggak? Mau. Jangan langsung pergi aja. Enggak usah takut sama saya, ya. Saya mau bantu kamu, ya. Ngerokok? Mau. Zainal, kamu nih badannya bersih, bajunya bersih. Bajunya bersih, mandinya di mana? Mandinya di mana? Tahu? Enggak tahu, Pak. Enggak. Tadi mandi di mana ini? Kapan mandinya tadi? Oh, tadi mandi. Bajunya dari mana? Dari Jakarta. Oh, baju dari Jakarta. Oh ya, teman-teman, ini badannya bersih, bajunya juga bersih ini. Bersih semua. Tuh, bersih. Masih baru dipakai ini. Tuh. Masih baru. Coba diinin. Nah, ini bersih semua nih pakaiannya. Jadi kita nggak perlu ganti pakaian karena ini memang bersih. Nah, kita cukup wawancara aja. Iya, Pak. Ya, wawancara aja ya. Coba saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Namanya siapa? Nama Zainal. Zainal apa? Zainal Abidin. Ya. Zainal Abidin ya. Aslinya dari mana Zainal? Kampungnya? Kampung Jakarta. Kampungnya di Jakarta? Jakartanya di mana? Di Wetan. Hah? Di Wetan. Wetan? Enggak, nama kampungnya. Nama kampungnya bilang dulu, nama kampungnya di mana? Kampung Rambutan. Ya, yang benar. Ya, yang benar. Coba. Bener, coba ya, nama daerahnya. Jangan pergi dulu, nggak boleh. Malonan mau. Tunggu dulu. Jangan pergi. Nah. Bilang dulu nama desanya apa, di desa apa? Desa Jakarta. Mana ada desa Jakarta? Ayo, kampungnya di mana? Bilang dulu kampungnya di mana? Ya. Di mana kampungnya? Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Nama bapaknya siapa? Punya bapak. Hah? Gak punya bapak. Masa gak punya bapak? Ibu? Punya. Lahirnya dari mana? Gak tahu. Coba bilang dulu bapak, nama bapaknya siapa? Adnan. Nama ibu? Nama ibunya siapa? Adnan. Nama ibunya? Ibu Nopar Merani. Hah? Nama ibunya siapa? Adnan. Ibunya ibu? Adnan Kamal. Itu kan nama bapak. Nama ibunya siapa? Gak tahu. Mamanya, mama? Nama mamanya siapa? Mau pulang gak? Mau. Mau namanya? Kalau mau pulang, bilang alamatnya. Daek. Hah? Mau pulang kan? Mau, ayo. Iya, ayo. Tapi kemana pulangnya? Bilang dulu alamatnya biar diantarin. Ah? Alamatnya. Nggak tahu, Pak. Lah, terus pulangnya kemana? Kalau nggak tahu alamat. Di Jakarta Barat, Melanen. Buruan balik yuk. Iya, tunggu dulu. Bilang dulu, Jakartanya di mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat, tepatnya di? Di mana, tepatnya? Nggak tahu. Balik. Tunggu dulu. Bilang dulu alamatnya di mana. Gak tahu. Ah, gini deh. Punya saudara enggak? Punya adik? Hah? Adik? Punya adik enggak? Ada adiknya? Jadi kayaknya nih dia lupa semua gitu loh. Lupa semua ya nama bapak, nama ibunya?
Coba diingat-ingat lagi ya. Diingat-ingat lagi nama iya. Ibunya siapa? Siapa nama ibu? Pulang, Pak, ya. Main pulang. Tunggu dulu, bilang dulu nama bapaknya siapa. Gak tahu. Nama kampungnya, nama kampungnya. Ngenanya itu lagi. Ya teman-teman, kita sudah coba mencari identitas Zainal ini, tetapi memang dia lupa semua dia lupa. Dia nggak bisa jawab apa yang kita tanyakan, jawabannya ngawur dan berubah-ubah. Dan ini karena kita bertanya, dia memang nggak betah, sepertinya dia kabur, dia lari. Jadi kita nggak bisa melanjutkan wawancara menanyai siapa Zainal ini sebenarnya. Karena ini sebenarnya kasihan, ini udah pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita berharap Zainal bisa kita pertemukan dengan keluarga, atau keluarga Zainal bisa melihat tayangan video ini. Oleh karena itu, kami mohon bantuan kepada teman-teman semuanya. Mohon bantu kami membagikan video ini agar Zainal bisa bertemu dengan keluarga. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.